Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we're going to continue our uh, lesson on English phonology. We're going to discuss about the phonetic detail and narrow transcription page 60 on language file. So when you open this video, make sure that you also open the language file. Page 60. Okay, now so what is phonetic detail and narrow transcription? Phonetic detail and narrow transcription is um, the sound that is pronounced differently, variated, and predictable. Okay, so Uh, phonetic Detail and Narrow Transcription itu adalah bunyi yang uh, diucapkan atau dibunyikan secara berbeda atau bervariasi, tetapi bisa ditebak. Jadi, berbeda maksudnya adalah berbeda dengan uh, yang pernah kita diskusikan. Now, we have already discussed about the consonants vowel and diphthong we discuss about how would we pronounce it and then sometimes it would pronounce differently different with the things that we have already discussed or you can say it's going to be variated than the things that we have already discussed on the previous week. Otherwise, even though it is going to pronounce differently and variate it, but it's still predictable. You can predict it how the sound would be. How to predict it? By learning the phonetic detail and narrow transcription. By learning this, you are going to be very able to predict how the sound will be sound differently, or even variatedly. Okay. Now, <clears throat> or you can say in a very simple word that phonetic detail and narrow transcription is the sound or some sound that may pronounce unlike. The usual sound okay, the usual sounds mean the sound that we have already produced or we have already discussed. Okay, now next, uh, what is the example, ma'am? This is the example. Okay, on the previous discussion, you know that this is consonant, this is consonant stop. Okay, you are going to pronounce it P. Okay. But somehow, in some cases, because of a different rule in phonology, sometimes it may sound or pronounce P or even Up. Okay. So this one is P. P. P, it's going to pronounce aspirated p, stronger p, or even unreleased up Jadi bunyi ini adalah bunyi stop biasa seperti yang kita discuss. Oke, okay? ini ada bunyi consonant stop, uh, voiceless, kemudian bisa saja karena perubahan aturan tertentu pada phonology ini akan dibaca aspirated. Jadi terdengar lebih kuat hentakannya menjadi p. 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 Oke, okay. atau dibaca ditekan. Oke. Okay. Good. Oh dibaca o oh, normal oke okay. jelas normal dan jelas nah because of other cases it going to have narrow transcription yang dibaca berbeda dari yang biasanya akan dibaca tipis dan samar Oh o oh. oke okay. Kenapa ini bisa menjadi ini, bisa menjadi ini, all ini bisa menjadi all, seperti ini, all, leh, bisa menjadi all, seperti ini. Nah, that's the things that we going to discuss in phonetic detail and narrow transcription. Okay, what is the first one? The first one is aspirated Stop, aspirated stops. Okay, remember that the stop sound consists of p, b, k, g, dan t. Okay, ini bunyi stop and the. Oke, okay. will be aspirated akan dihempas, dihentak, dihembuskan with the mark superscripted, ya, dengan tanda superscripted aspirated seperti ini. Ini yang disebut aspirated superscripted aspirated. Tanda yang dipakai di atas bunyi yang diaspiratedkan. Nah, oke, okay. let's, let's, we go on. Nah, voiceless stop seperti, voiceless, eh, sorry, voiceless stop itu apa saja? P, T, dan G, oke, okay. will be aspirated in the initial and in the end of the word. Jadi bunyi voice voiceless stop yaitu p, t dan k, p, t dan k akan berbunyi aspirated, akan dihempas, dihentak, diledakkan apabila berada di awal atau di akhir kata. Oke, ingat ya sampai di sini. Bunyi pe, te ke akan dihempas. Dihempas di awal di awal dan di akhir kata ya. With superscripted dengan superscripted ini. Pe. K, oke. Okay. Jadi dibacanya lebih keras intakannya. P t, k, oke. Okay. P t, k. Hmm. Example. Pink. Nah, ini akan mempunyai bunyi. Awalnya peh biasa, tapi karena peh ini ada di awal maka dia di supersis, superscripted aspirated, maka dia harus berbunyi peh, e, ng, ke, ke ini adalah ke biasa stop. Tapi karena dia ada di akhir dia menjadi ke, ke Oke, okay. dibaca harus dihempas pink. Pink, oke, okay. pink. Take, take, maka teh dan ke harus dihempas dan jelas terdengar. Dihempas dan jelas terdengar. Take, take okay. Kite Maka K dan T Harus jelas terdengar Kite Kite Next Voice stop B, D, dan G In the final of the word will be aspirated menjadi superscripted b d g Oke, okay, Ibu ulangi. Bunyi voice stop yaitu b, d, dan g apabila ada di final di final ya tidak di awal. Maka dia akan dihempas, dihentak, di blow. Oke, okay? menjadi bah. deh. g. Jadi membacanya menjadi lebih keras dan jelas. Right. Like, big. big. bah e. Dan g, nah ini b tidak mempunyai aspirated, sedangkan g di aspirated. Why? Karena dia voice stop in the final. Jadi, ini kenapa tidak dihempas dan tidak dibaca? Big, a big gitu enggak, tapi dibaca big, big. Oke, okay, bukan a big gitu karena ini tidak diempas ya. Oke. Okay. Paham ya? Nah, sekarang uh, second example B. Oke. Oke, ikuti Ibu ya. B. A. B aspirated. Oke, okay. jadi bacanya babe babe oke okay, harus ada b babe now pay pay p harus dihempas karena kan ini siau oke okay. a Diphthong a dan d yang dihem pas karena dia in the final. Jadi bacanya paid. Paid. Itu ya, inget ya. Voiceless stop /p/, /t/, /k/ in the initial and in the end of the word will be aspirated. Oke. Okay. Sedangkan Oke, okay, cek, cek lagi ya. Ya. Yeah. Voice voice stop p, t dan k in the initial and in the end will be aspirated. Jadi depan dan belakang harus dihempas. Sedangkan voice stop it's going to be aspirated only in the final. Oke. Okay. now second okay if you um, would like to have more understanding about aspirated stop if you uh, need another source or explanation you can also read your language file okay on the language file you have more example Okay. Next two to this one unreleased stop. Unreleased stop. The aspirated stop. P, B, T, K, D, G Before the next. sound will be unreleased with the super subscripted unreleased stop tandanya seperti ini di atas ya super nya di atas seperti ini jadi aspirated yang tadinya seperti ini kalau dia di depannya itu ada kata baru dia menjadi unreleased dibaca A, okay. Jadi dia itu harus ditekan, ditekan. Itu kenapa dibilang unrelease karena harus ditekan. Oke. Okay? Nah, next. Example, he. Let me give you the example. The first example is popcorn. Popcorn is consists of two words. Basically, mereka itu adalah frase terdiri dari dua kata yang kemudian dijadikan satu. Nah, yaitu uh, pop dan corn. Jadi, dari pop yang berarti meledak dan corn yang berarti jagung, jadilah popcorn. Oke, okay? nah, dia seharusnya oke okay, ditulis "pop". Ya, "peh" di sini harusnya dihempas karena dia kan akhir dari kata "pop" in the end. Jadi, dia tuh harus dihempas "pop corn" gitu. Ini di awal dia harus dihempas. Pop, corn. Tapi karena ini harus akan memulai kata yang baru. It's about to beginning a new word. And p is the end of the word before it's begin the new word which is corn. Jadi p itu harusnya kan dihempas karena kan dia akhir dari kata pop at the end of the word pop tapi karena dia akan memulai kata baru ada kata baru di depannya maka dia harus ditekan jadi bacanya popcorn oke okay? dihempasnya di sini popcorn popcorn jadi ini nggak boleh dibaca pop popcorn tidak tapi dibaca popcorn ini yang kedua selain itu untuk efisiensi kata juga untuk kepentingan efisiensi jadi biar nggak lama biasanya dibaca cepat yaitu popcorn bukan popcorn tidak dihempas tapi ditekan oke okay. next kickback oke okay. kata kickback Seharusnya mempunyai tulisan seperti ini, oke? Okay? K, E, ke B, E, ke oke? Okay? Maka phonetic detail and narrow transcription-nya tebak, ini akan diberi tanda apa? Ini apa yo? Yes, aspirated. Ini ini sih? Initial of the word, oke okay. dia dapat kata cake. Nah ini apakah dihempas atau tidak? Ya betul tidak dihempas karena akan ada kata baru jadi ini harus ditekan. Jadi dia mendapat unrelease. Jadi bacanya cake. Nah back itu dihempas atau tidak? Beh In the beginning, dihempas atau tidak, tidak oke, okay, bagus, tidak dihempas, karena dia di beginning, maka kita lanjutkan ke ke, dia dihempas atau tidak, ya, karena dia ada di at the end of the world, maka dia dibaca hempas atau aspirated, maka Anda harus membaca kickback kick back. Oke, okay? bukan kick back. Oke, okay? but kick back. Bu, kok harus ada kayak gitunya. Iya, memang harus ada kayak gitunya untuk membedakan bunyi yang uh, antara stop satu dengan yang lain biar tidak uh, sama semua ya. Jadi kick back. Itu ya. Next, traffic cone, oke. Okay? Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Ini, T. Oke. Okay. Kemudian, R. Apalagi, E. Oke. Okay. Kemudian, F. Kemudian, E. Kemudian, up Cone tone, Ke? Um. Dan hmm. Ayo perhatikan Ini punya tanda apa? Ya benar Aspirated Ya aspirated karena Di Depan Kemudian ini, ini dapat apa? Biasanya ini mendapat aspirated Tapi karena akan memulai kata baru Dia mendapat Apa? Apa? Oke, okay, bagus Unreleased Kemudian Ini mendapat apa? Memulai kata baru Mendapat aspirated Oke, okay, jadi bacanya seperti apa? Travicone Oke okay, Travicone Oke, okay. ini harus dimpas. Traffic cone. Oke, okay, good. Next, contoh lagi. Text type Oke. Okay. Oke. Okay. Text. Text. Ini apa? Ayo, apa? Hmm, saya beri waktu berpikir ya satu dua tiga apakah huruf yang selanjutnya yaitu apa dong oh ya bagus teks text, text. oke okay, bagus kemudian Apalagi, ai dan, oke okay, bagus. Nah ini frasa ya. Nah, terus di manakah ada aspirated di sini? Betul, di sini harus dihempas. Bagaimana di sini? Dihempas apa tidak? Tidak, karena akan memulai. Teh. Oke, okay, type, oke, okay. maka di sini diberi unrelease Bagaimana di sini? Dihempas tidak? Iya, betul. Hmm, oke, okay. kemudian ini hempas tidak? hempas, karena kan di inti jadi bacanya text type. Oke, okay. bukan text type, tapi text type. Text type text type text type okay good now next exercise one. kerjakan ya kerjakan kemudian uh, jawab on the kolom komentar di bawah i send my big thanks to the roadman for giving me laptop change it into the phonetic transcription. Find how many word, phrases, aspirated, and unreleased stops in it. Jadi, temukan ada berapa kata, ada berapa frase, ada berapa aspirated, dan ada berapa unreleased stop di dalamnya. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.